Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Ase Ngawi. Nah, ini saatnya makan siang ya teman-teman. Dan itu di belakang saya ya. Nah, mesin cucinya masih nyuci ya. Dari pagi belum selesai. Sudah, sekarang sudah hampir jam 1 ya teman-teman. Ini mau makan. Dan hari ini saya ada masak sayur lodeh ya. Ini dari nangka muda. Oke, sebelum makan, ayo kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya. Amin. Ayo kita makan teman-teman ya. Sudah lapar. Bangun jam 6. Terus sarapan 6:30 ya. Ini sudah lapar sekali. Bismillah, makan. Ada payek ya teman-teman. Ini dari City Plaza. Masih kedul-kedul, panas. Ini kemarin hari Minggu saya pergi ke Pasar Gelang. Kepengen banget makan sayur lodeh. Biasanya ya teman-teman, kalau beli makanan di Kopitiam ya, yang nasi padang itu, sayur lodeh itu kadang biasanya sudah basi. Saya tuh kalau kelaparan ya, nyewel. Makanya ini tadi makannya lambat. Masih kedul-kedul ya teman, panas. Ini tadi sudah tak kasih cili padi ya, pakai 3. Sudah pedes. Ada isinya ya, tapi ini masih muda banget teman-teman. Ini nangka muda kalau di tempat saya ya, di pasar sini, itu mahal banget. Satu bungkusnya $2. Kalau di Pasar Gelang, semuanya murah-murah. Ini dituang semuanya aja. Masih banyak. Pedes, panas, wah mantep, enak.
Ini tadi ya, saya pakai bumbunya itu tumbar, merica putih, bawang merah, bawang putih, garam ya, sama itu oyster sauce. Alhamdulillah makannya sudah selesai ya teman-teman. Dan saya akhiri sampai di sini. Saya mau dipanggil majikan ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.